Oke, halo guys, balik lagi bersama gua di channel DSTNN JLN. Ada yang berbeda karena channel gua baru diganti nama nih ya. Yang tadinya Good Hands Gamer menjadi DSTNN JLN. Itu dia adalah nama asli gua ya, bagi kalian yang belum tahu. Di video kali ini gua mau bikin video gacha nih ya, yaitu di banner X Big Mom nih ya. Seperti yang kalian tahu, dan kalian pasti udah pada gacha dong, udah pada dapat belum? Nah ini dia nih ya, binternya nih. Oke, tingkat SP seperti biasa, ada stepnya. Di sini juga masih ada ya, Robin sama Chopper. Nah ini dia binternya nih, Big Mom Extreme Bone Tipos Tipos. Mantep boy. Di sini juga bisa pakai tiket golden ya. Ini dia, pasti gue bakal gacha di yang ada siapa dong. Oh di sini step 4 itu gratis ya, free ya. 11 kali pull. Dan di step 5 nya juga dapat tiket SP 1. Di step 1 nya dapat XP ya, 10.000. Sama step 2 nya dapat crystal fragment 40 tuh. Mantep sih ini. Ini yang tunggu-tunggu nih ya. Sebenarnya buat kalian juga yang masih reroll akun, ini pas banget nih saatnya nih. Lagi ada Big Mom Extreme, kesempatan kalian nih untuk dapetin ya. Ini sih GG banget sih ini. 5 dari karakter GG di One Piece Bounty Rush ya, kalau kata gue ya, Big Mom ini ya. Mantap sih. Dia tipenya itu tipe runner. Kita lihat skillan ya. Nih dia skill satunya. Nah ini dia skill duanya ya. Cobret. Abis tuh. Mantap sih Big Momnya. GG. Nah di sini kita lihat dulu ya. Di sini level statusnya itu total karakter powernya itu 11.425 ya. XP-nya itu 10.160 ya, attack-nya 2.135, dev-nya itu 2.229 ya. Tertinggal 11%. Mantap sih di sini Big Mom. Kita lihat dulu skill-nya yuk. Skill satunya di sini. Di sini skill satunya itu, step satunya itu saat elektriknya aktif itu probability 100% ya. Nah, di sini ada kayak kena ini juga apa namanya? Kayak kena shock-nya itu kayak apa sih namanya? Stun. Kayak kena stun kita nggak bisa gerak. Nah di sini skill TK itu di step 2 itu 314, di step 3 nya itu skill TK 142 ya. Ada shock damage juga 100 per 1 detik ya. GG sih, ini masih banyak yang belum ngerti juga nih gue ya. Tapi ini udah pasti GG ya. Mantap, di sini cooldownnya itu 43 detik skill satunya. Kita lihat dulu skill 2 nya yuk. Nah di sini skill 2 nya itu not charge nya itu step satunya itu skill TK 672 ya. Dan ada knockback effect juga sama speed reduced by 10%. Nah di sini kalau udah keisi step satunya itu skill TK itu 918. Kalian lihat, hampir 1000. Parah ini ya. GG nih skill 2 nya nih. Gue yakin sakit banget ya. Gila Big Mom, Big Mom. Nah ini ada threat nya. Oke lah. Nggak usah lama-lama kali ya. Langsung apa nih, kita gacha dulu nih. Gue pengen gachanya seperti biasa di yang ada stepnya ya, oke. Di sini gue bakal gacha 5 step full ya, karena di step 4 itu gratis. Jadi kita bakal bisa 5 kali step full. Apa kita buang sial dulu aja? Siapa tahu kan langsung dapet, cuma 5 kali. Cuma 5 diamond doang, 1 kali full. Ah, berharap gue. Pindangnya emas ya. Nggak mungkin dapet sih ini. Gila sih kalau cuman satu kali pull dapet. Let's go lah, buang sial doang. Nah, lumayan dapat kolanya. Nah, di sini kita bakal beralih nih ya ke banner Big Mom. Let's go. Gue bakal pakai trik geser dulu biar presentasi kemungkinan dapat lebih besar. Kita buang sial lagi aja. Ada petinya nih. Let's go. Emas. Udah ya dong. Tapi Luffy sendiri dong. Waduh, grupnya 14 doang. Santuy. Masih buang sial kita. Nanti di kesempatan kalau udah multi kita, kalau udah 11 kali pull ya. Ayo dong, dapat dong. Gue pengen banget nih dapat Big Mom nih. Di sini gue mau ini dulu ya, mau ganti karakter icon dulu. Ganti siapa ya? Big Mom aja. Biar kita bisa mendapatkan Big Mom-nya.
Di sini gue bakal cari dulu Big Mom yang lengennya ya, yang cemen. Siapa tahu ngaruh kan buat presentasi kedapatan mungkin ya. Nah, ini dia Big Mom nih. Let's go. Berdoa dia. Semoga dapat nih ya. Let's go. Berdoa selesai. Oke, udah. Lari dulu Big Mom. Come on. Langsung aja kita ke tempat gacanya lagi nih ya. Let's go. Langsung cancel dulu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke, trik cancel dulu sini. Geser, 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 geser. Acak. Let's go. Let's go Big Mom. Big Mom, ini dia. Ada Nami sama Uso, petinya emas di mana-mana. Lihat benderanya, lihat benderanya. Wah, perfect. Tinggal menuju groove ya. 32. Fix dapat kayak ini. Ada bubble juga ya. Aduh, poolnya dong. Aduh, bubble. Ih, parah ini. Harus dapat nih ya. Ayo dong. Ayo dong. Big Mom. Ruby Slackman. Bawa bendera runner. Let's go. Aduh. Big Mom. Big Mom. Aduh, bagi lagi dong. Mana enggak dapat kah? Ah, ini dia nih. Tipenya runner. Ini dia Big Mom. Lau dapat lu. Aduh, parah lu. Ini kesempatan emas banget. Tipenya runner. Ih, kenapa enggak Big Mom? Gila, cuma dapat satu dong. Wah, parah sih ini. Cuma dapat lau doang. Oke, oke, santai-santai, masih step pertama. Masih ada 4 step lagi. Santuy, masih ada kemungkinan. Let's go. Masih ada di depan mata Big Mom. Masih bisa didapatkan. Nah, di sini udah menuju step 2 nih ya. Aduh, kita lihat dulu yuk drop rate-nya. Tadi belum ngelihat gue. Cuma 0,200% ya. Di sini ada Frankie juga tuh. Yang Iron apa sih tadi? Iron Plate apa? Aduh, ku bakal nyari Big Mom lagi dulu aja lah. Ayo dong Big Mom dong, merepotkan saja. Kesempatan gua nih, ku pengen banget punya Big Mom yang ekstrim ya, yang body passive yang tadi. Yang ini mah nggak terlalu GG nih anjir. Ayo berdua lagi, lari, come on. Langsung gacha lagi nih ya di step 2. Gue bakal pakai trick cancel. Ayo dong, ayo dong. Gue yakin dapat nih. Ayo dong. Kenapa gue merasa itu kayaknya gue dapat ya? Dapat si Big Mom ini nih. Kayak udah tercantum nih. Gue yakin banget bakal dapat nih. Ayolah, let's go lah. Sini gue bakal nungguin dia lewatin skillnya dulu. Oke, 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 oke. Acak, 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 acak. Geser, geser. Big Mom, Big Mom, Big Mom, Big Mom. Big Mom, Big Mom, Big Mom. Let's go Big Mom. Jangan pernah mengecewakan. Bandai. Berikan aku. Berikan aku Big Mom. Aduh, rupinya sendiri dong. Aduh, wah parah banget. Benderanya apa nih? Wah kacau. Wah, 27 GR nih kayaknya dapat ya satu ya. Kacau, kacau, kacau. Enggak ada peti benderanya merah. Ayo dong. Jangan bilang surprise nih. Bisa dapat Big Mom ya. Tapi kemungkinannya sangat miris. Enggak mungkin dapat Big Mom ini mah. Gak dapet kah satu pun? Ayo dong, dapet dong satu dong. Satu dong, berikan dong. Wah, parah, bener dong gak dapet sama sekali. Anjir, parah ini dong. Ampas gue. Dapat kristal fragment yang lumayan ya, 40. Oke, kita udah menuju di step 3 ya. Aduh, di sini mah gak usah jamin lagi ya.
seperti yang kalian lihat di step 3 itu gua rantet karakter bintang 4 ya. Udah pasti kalian bisa mendapatkan karakter bintang 4. Di sini gua bakal buang sial dulu aja. Wah, dapet nih. Waduh, mengharapkan gua petinya aja enggak ada. Ampas skip. Dapet Jeff. Oke, di sini gua ngincar ini lagi, boy. Ngincar apa namanya? Ngabisin dulu sampai 100 Rainbow Diamond-nya, kita buang-buang sial aja. Karena di step big momennya tinggal 2 kali step lagi ya. Di step 4 itu gratis. Di sini gue bakal keluar lagi. Gue bakal cobain semua trik yang pernah gue coba ya, untuk bisa mendapatkan big mom nih. Kita ganti ke awal lagi nih, ke icon Luffy Onigashima. Kita buang sial lagi dulu aja yuk. Walaupun sini nggak dapat ya, nggak mungkin anjir. Kalau gue dapet sih hoki banget ya, satu kali pull big mom. Waduh, bertiga lagi deh. Ah, ada petinya. Apakah dapat ini? Cebret. Ah, ampas lah. Oke, di sini kita bisa buang sial lah sekali lagi ya. Apakah gue masih dikasih harapkan kan? Dikasih harapan sama ngomong gue. Cuman modal satu kali pull ya, 5 doang, 5 diamond doang. Big mom sih, aduh keren banget, kalian lihat tuh ya. Anjir. Parah sih big mom nih. Let's go. Aduh, petinya emas dong. Gue udah berdoa. Udah berdoa dalam hati, masih aja belum muncul juga kokian gue ya. Pusing pala Oto. Let's go. Masih ada 3 kali step lagi. Step 3 nih ya. 3-2-1, let's go. Boom, ada Frankie, ada Chopper. Peti emas di mana-mana. Kita lihat benderanya. Apakah di sini benderanya emas? Benderanya merah. Masih ada kemungkinan. Oke, di sini 27 grup. Dapat lagi di sini kita ya. Karena di sini udah pasti punya emas. Dapat berapa nih kita lihat ya. Anjelah. Aduh. Big Mom. Mana sih Lupi Snake Man? Ayo dong. Ayo. Anjing, gak dapet sama sekali kah? Waduh, dapet terakhir. Anjir. Kepencet gue, dapet Robluci lagi anjay. Oke lah, lumayan ya Robluci ya. Robluci gue nih udah level 95 ya. Aduh. Nah, di sini step 4 nih. Gratis nih. Jangan langsung diterobos ya. Apa langsung terobos aja kali ya? Anjir, dapet Robluci. Lumayan sih, Robluci gue udah mulai level max ini. Elah, kalau mau dapet Robluci, nanggung lah. Dapet lagi lah. Jangan cuma satu, biar langsung level 100 nih. Oke, di sini petinya emas ya. Petinya emas, benderanya emas. 32 gear. Apakah ini dapat? Bubble-nya di mana-mana. Ayo nih, Big Mom. Gak capek-capek gue nyebutin nama Big Mom ya. Karena gue yakin bakal dapet nih. Big Mom. Arlong. Aduh. Anjir, bandit gunung lengi. Ini Big Mom nih. Wah. Tipenya tek. Wah, anjir, Robluci lagi nih mah. Aduh. Gak apa-apa lah. Lumayan seneng ya. Robluci gue level max sekarang. Tapi gue pengennya Big Mom. Aduh, Robluci level max. Mantap. Kucing garongnya udah level max tuh ya. Ini dia step terakhir nih ya. Step 5, apakah dapat atau enggak gua nggak tahu. Rasa percaya diri gua juga udah hilang nih. Anjir, udah 4 kali step belum dapat juga. Susah banget ya si Big Mom ini. Di sini di step 5 itu kalau kalian gacha tuh bisa dapetin tiket SP ya, gratis tuh ya.
bisa kalian gacha lagi di step tiket SP. Ada Big Mama juga. Disini gue pake trick cancel dulu. Ayo dong. Masa gak ada apa sih nih Big Mom? Ayo dong, keluar dong oki gue dong. Untuk kali ini aja nih. Aduh, Rainbow Diamond gue tinggal 50 lagi. Let's go Luffy, jangan bikin gue kecewa. Ah, petinya aja gak ada. Aduh, bener-bener ampas gue ngerelain Big Mom di depan mata. Wah, pulau emas. Wah, gue kira surprise. Malah dapat prank ini dong. Aduh, prank apa sih nih? Oh, dapat tiket kita SP 1 ya. Ah, dapat prank pasti bocil lagi. Kita ambil dulu tiketnya. Ayolah, ini gacha terakhir ya. Anjir, lemes gua, nggak dapat gua. Udahlah, gua nggak ini lagi gua. Nggak mengharap lagi gua. Udah amat, mau dapat Big Mom juga. Sepertinya bukan mas. Benderanya ah merah. Wah, 32 gear ya. GG nih. Pulnya emas juga, emas lagi pula merah. Tipe taker. Siapa ini? Bodo amat bukan Big Mom. Siapa ini anjir? Relic. Anjir, seneng banget gue walaupun bukan Big Mom ya. Karena gue belum punya nih relic nih. Relic, gue dapet relic Raja Kegelapan. Gue ngeliat di game sih ya, dia mantep banget ya. Kalau dia perfect dodge ya, anjir bisa teleportasi ke belakang kita dong. Langsung di combo sama skillnya. Mantap nih relic nih. Bodo amat lah, gak dapat Big Mom juga. Yang penting gue dapat relic anjir, anjir. Oke lah ya guys ya. Seperti yang kalian lihat tadi, gue udah gacha 5 step penuh di banner Big Mom Extreme Bounty Festival ya. Di sini gue belum hoki, belum bisa mendapatkan Big Momnya. Ah, kecewa banget gue ya. Tapi gue bisa seneng, di terakhir gue bisa dikasih surprise dapat relic ya. Mohon maaf banget ya, akhir-akhir ini gue jarang bikin video karena gue ada kesibukan sendiri. Semoga kedepannya gue bisa bikin video-video lagi buat kalian yang terbaru. Ditunggu aja, oke? Gitu aja video dari gue. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ini dia reliknya yang tadi gue dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.